Oke cuy, jadi di video kali ini gue pengen ngasih panduan cara menggunakan hero Aldous ya guys ya. Aldous ini merupakan hero fighter yang sangat membutuhkan stack cuy. Dia itu merupakan hero late game. Ya di early gamenya dia lemah banget cuy, darahnya tipis, mananya boros. Tapi di late game dia tuh kuat banget cuy. Sekali geprek auto salam dari Binjai. Nah pokoknya nanti di video kali ini gue pengen ngasih panduan cara mikro makro tentang hero Aldous ya guys ya. Oke, salam dari Binjai. Oke cuy, welcome to Mobile Legend. Jadi kalau mau pakai Aldous, usahakan kalian bermain ke Godland ya. Karena kalau kalian ke Godland, kalian pasti lawan MM. MM sama Aldous early game sama-sama gak ada damage, darahnya juga sama-sama tipis. Kalian sama-sama diuntungkan lah kalau ke God Lane. Tapi kalau kalian ke XP Lane, kalian pasti lawan hero-hero yang tebal. Kalau kalian bermain di XP Lane, kalian harus main aman. Tapi kalau kalian bermain di God Lane, kalian harus berani untuk ngambil stack guys. Nah pertama-tama di sini gue santai dulu, kita di rumput dulu nunggu minionnya muncul. Pas minionnya muncul, kalian langsung aja ngambil stack guys. Bodoh amat, MM di early game gak ada damage. Mending kalian beraniin ngambil stack daripada kita ditembakin di dalam tower guys. Oke santai dulu aja. Santai, oke nice. Kita udah nge-clear minionnya dengan last hit skill 1. Abis kita nge-clear, kita mundur guys. Kita gak boleh lawan karena kita gak ada damage coy. Oke di sini gua main rumput dulu aja guys. Soalnya takut si Brody bawa kawan coy. Karena kalau gua di geng bahaya coy. Tapi gak ada tanda mencurigakan ya. Mending gua kembali nge-clear. Oh, kampret dia di sini, cuk. Kampret. Tapi tenang guys. Kalau main Aldous early game, pokoknya kalian tarik ulur aja guys. Kalau kalian skill satunya cooldown, kalian mundur. Kalau skill satu kalian ada, kalian maju. Gitu-gitu aja sih. Kalau kalian sekarat, kalian kabur. Karena Aldous early game sekarat gak bisa apa-apa, coy. Mending kalian recall daripada kalian mati, oke? Abis kita balik langsung objektif gaming, jangan lupa lasit, clear minion, perbanyak stack. Dikarenakan Nathan-nya roaming ke atas, kita boleh ngambil jungle Nathan yang 2 stack ini coy. Tapi kalau si Nathan-nya roaming ke bawah, kalian jangan ambil ya. Nanti stack jungle si Nathan bakal kalah sama stack jungle musuh. Abis kita ngambil jungle, objektif lagi. Jangan lupa kalau ada yang sekarat, kalian ulti, kita incer. Karena kalau kalian ngincer hero yang sekarat, nanti kalian kalau lasit bakal dapat 10 stack coy. Tapi di sini gua gak dapat lasitnya, gak apa-apa, yang penting core-nya mati ya. Kalau kalian sedang di posisi kayak gini, kalian mundur aja coy. Karena kalau kalian ikut war di posisi kayak gitu, kalian gak ada gunanya coy. Kalian cuma jadi beban, gak ada damage kan. Mending kita objektif gaming untuk ngambil stack. Ini sebenarnya gak boleh sih ngambil stack di mid lane. Cuman ya kita solo mainnya, jadi kita clear aja coy. Abis kita commit dapat satu hero, kita langsung ke bawah lagi guys. Kita ngambil stack di bawah, Brody-nya free banget sih. Oh iya, kalian juga bisa memanfaatkan pasif Aldous ketika sedang di gank atau sedang satu versus satu. Karena ketika Aldous melakukan 3 kali basic attack, Aldous akan mendapatkan shield yang lumayan banyak. Kalau pasif si Aldous aktif, Aldous akan menjadi sedikit lebih kuat. Oleh karena itu, kalian harus pakai pasifnya ya kalau sedang di gank atau sedang buy one. Aduh, dikarenakan Loi-nya mati, gua di sini mending mundur aja guys. Karena kalau gua maju sedikit, gua pasti diciduk sama si Vale sama si Jawhead juga, cok. Mending kita main aman dulu aja, jangan lupa objektif last hit. Oke, abis kita last hit, kita santai-santai dulu aja guys. Karena Jawhead-nya takut nyiduk gua, mending gua main aman dulu aja. Emang kayak gini sih, main Aldous tuh awal-awal stres gua lama-lama. Emang tugasnya dia objektif, ngambil minion, ngumpulin stack, emang kayak gitu cowok, stres banget cowok di awal-awal. Tapi gak apa-apa guys, santai. Late game kita santuy, early game kita terbantai, late game kita santuy, oke? Nah di sini gue itu pakai ulti bukan untuk ngeluar ya, di sini gue pakai ulti cuman untuk roaming karena gue tahu Luoyi di sini sedang offset, jadi ya mending kita clear aja cowok minionnya daripada minionnya terbuang sia-sia, tuh kan? Luoyi langsung mati. Abis kita nge-clear minion di mid, kita langsung ke bawah lagi guys. Jangan lupa sama lane masing-masing. Karena kalau ditinggalin tuh lane kalian pasti hancur, cok. Tuh kan, kita dibacotin, kampret. Coba bayangin, cok. Loi mati, siapa yang mau nge-clear minion di mid, cok? Mending buat gua aja ya. Gua dapet stack lumayan kan untuk late game. Late game bisa digendong sama gua. Kita dibacotin, kampret. Tapi gak apa-apa lah, publik ini kan.
Oh iya, kalau kalian mau lihat pasif Aldous, nih gua kasih tahu nih, tapi sabar dulu, sabar. Nunggu minionnya masuk baru gua kasih tahu pasif Aldous. Nah, kan pasif Aldous kalau kalian mukul 1 kali, 2, 3, tuh kan kalian dapat pasif. Tapi kalau minionnya lagi ngumpul dan minionnya itu lebih dari 3, kalian langsung skill 1 aja coy. Dijamin pasif kalian langsung aktif. Dan pasif ini juga berlaku ketika kalian masih ketek ke hero lawan ya. Nah, di sini gua itu gak berani maju karena tim gua gak pada berani ngewar, cok. Kalau gua maju sendiri, gua udah pasti diangkat si Vale, di-stun sama si Jauhead, udah runyam lah situasinya. Jadi ya mau gak mau gua harus mundur, gua harus ke bot lane lagi untuk nyari stack ya, guys ya. Oke cuy, nampaknya stack gua udah 100 lebih. Kalau stack udah 100 lebih, otomatis damage skill 1 kalian udah mulai kerasa coy. Jadi kita bisa masuk-masuk ke tower ketika musuhnya sekarat. Nah, contohnya kalau musuhnya sekarat, kalian bisa flicker ke depan, basic attack, skill 1, basic attack. Otomatis musuh auto kena geprek coy. Jadi kayak gitu ya, kalau stack kalian udah 100 lebih, kalian bisa majuin aja cok. Tapi syaratnya musuh harus sekarat dan musuh harus sendiri ya guys ya, oke. Dan juga kalau kalian lagi nge-push, usahakan kalian last hit towernya ya. Karena tower juga kalau di last hit dapet stack sebanyak 10, lumayan cok. Waduh, kayaknya gua lawan si Argus nih, brodinya tuker lane cok. Kalau kalian lawan Argus, usahakan kalian nunggu ultimate Argus keluar. Kalau Argus pakai ultimate, kalian kabur guys. Tapi kalau ultimate Argus udah beres, kalian boleh maju. Tapi dikarenakan Argus ini sakit banget cok, aneh kenapa sakit banget ya. Nah kan Argus pakai ulti, nah kalian mundur. Tapi kalau ultimate-nya udah habis, kalian boleh maju. Tapi dikarenakan gua sekarat ya, mending gua mundur dulu cowok untuk main aman. Habis kita recall, langsung kita incer si brodinya. Aduh, si brodinya mati cowok, gak apa-apa lah. Nah, kita langsung aja ngambil stack di mid lane. Kita gak bisa maju soalnya tank kita masih di belakang. Jadi kita main santai dulu aja. Kalau kita maju di posisi kayak gini, kita auto blunder cok. Jadi kita santai dulu aja. Kita mending ngumpet di rumput dulu aja. Siapa tahu ada orang yang lewat kan. Kan ada Argus, kita langsung geprek. Santai, nunggu ultimate. Kalau dia ultimate, kita kabur. Kalau ultimate-nya udah beres, kita maju. Langsung kita last hit menggunakan skill 1. Jadi kayak gitu ya, kalau lawan Argus, kalian nunggu ultimate-nya udah habis aja, cok. Pas ultimate Argus udah habis, kalian bisa maju. Kalian last hit aja, cok, pakai skill 1. Dijamin kalian pasti bakal menang, cok. Oke, nampaknya di mid lane teman-teman kita sedang nge-war. Kalau teman kalian lagi nge-war, kalian langsung aja pakai ultimate, kalian langsung lock hero for lawan. Dan jangan lupa juga kalau kalian sedang di mode ultimate, kalian harus pakai skill satunya. Nanti pas kalian nabrak, kalian bisa langsung basic attack, kalian langsung last hit. Ini Vale skala langsung kita flicker basic attack. Jadi kayak gitu ya. Kalau teman kalian lagi nge-war, kalian langsung aja lock hero core lawan. Kalian di mode ultimate juga langsung pakai skill 1, nanti biar pas kalian nabrak, kalian bisa langsung last hit. Jadi kayak gitu ya guys ya. Sumpah ini Argus gak ada otak cok, sumpah. Udah tahu dia udah kalah, kalau dia pakai ultimate kita mundur, kalau ultimate-nya habis kita maju. Jadi kayak gitu ya, kalau lawan Argus kalian tarik ulur aja. Kalau dia pakai ultimate kita mundur, kalau ultimate dia udah habis kita maju, simple. Kalau sekiranya teman kalian lagi perang di mid terus ultimate kalian cooldown, kalian jalan kaki aja cuy, sambil pantau-pantau kira-kira ada yang sekarat apa enggak. Kalau ada yang sekarat, kalian basic attack skill 2, flicker ke depan basic attack skill 1, basic attack. Walaupun yang di tower itu ada 2 orang, Argus kan udah pakai ultimate. Jadi mending kita majuin aja cuy. Soalnya stack kita kan udah lumayan sakit, udah lumayan banyak. Jadi sayang cowok kalau gak dimajuin. Itu 2 orang total 20 stack. Kalau kita biarin itu sayang banget coy. Mending kita maju aja daripada di demin, oke? Kalau sekiranya kalian melihat hero yang sendirian di map, kalian langsung lock aja pakai ultimate guys. Jangan lupa skill 1 terus basic attack. Tapi dikarenakan gua lawan Brody, gua langsung di stun coy. Tapi kalau kalian lawan hero yang gak punya stun, mungkin kalian udah ngekill. Jadi pokoknya kalau kalian lihat hero musuh sendirian di map, kalian langsung aja pakai ultimate, kalian incer, dijamin kalian pasti ngekill coy. Nah, di sini gua itu terlalu offset. Gua itu bingung cok, gua pengen ngebantuin Loi apa mundur, tapi ya gua terpaksa ngebantuin dan akhirnya gua offset. Jadi kalau tank di belakang kalian jangan maju-maju ya, nanti offset kayak gua cok. Tapi nggak apa-apa, di sini lagi ngelor, gak ada yang ngeganggu juga kan. Aduh guys, udah gua pancingin musuhnya. Natanya retri Indomaret, kampret langsung kita lock palenya. Soalnya nih anak ngeselin cok. Aduh, dia flicker, gua diangkat. Gua punya flicker, cuman ya jangkauannya jauh cok. Jadi mending kita mundur aja untuk main aman. Kita santai dulu aja, soalnya dia dapet lot kampret. Oke, kalau kalian sedang di posisi kayak gini, kalian mundur dulu aja. Soalnya Aldous lemah kalau dia ngewar di posisi depan. Aldous kalau mau enak lagi ngewar, dia itu harus pakai ultimate atau dia harus ngincar hero-hero yang di belakang.
kalau kalian ngincer hero yang di depan itu susah banget, cok. Oke, dikarenakan Vale-nya di sini lagi sibuk, langsung aja kita incer. Jangan lupa skill 1, abis kita nubruk, jangan lupa basic attack ya guys ya. Aduh, kenanya si Argus, gak apa-apa guys, kita punya flicker. Flicker, basic attack, gak auto rata coy si Vale. Ini tinggal si Brody, langsung aja kita ratakan ya. Abis kita ratakan, langsung kita push, langsung kita end. Itu juga kalau bisa ya, kalau gak bisa, mending kita main aman dulu aja. Oke, satu langkah lagi menuju kemenangan. Aduh, kampret, kenapa minion musuh tuh selalu ada ya ketika di end? Padahal gua bawa minion satu doang, kampret, kampret. Musuh juga udah pada hidup semua lagi. Aduh, gak jadi end game guys. Mending kita main aman dulu aja. Soalnya musuhnya udah pada hidup, mending kita kabur main aman. Soalnya tank kita masih di belakang, santai, santai. Kita recall dulu aja lah, kita recall untuk main aman ya guys ya. Aduh, jauh headnya ngincer gua, cow. Udah mah dia pakai conceal. Aduh, kampret. Kalau kalian sedang di posisi kayak gini, mending kalian lawan aja guys. Soalnya kalau kalian mati terus kalian ngekill itu udah untung banget. Kalian lawan aja, gak apa-apa, gak apa-apa. Yang penting kalian udah berusaha, walaupun gak ngekill, yang penting kalian udah berusaha sih. Tapi di sini gue gak ngekill, cowok. Tapi gak apa-apa sih. Yang penting udah berusaha. Yang penting udah berusaha. Contohnya kayak gini, kan kalian lagi di geng, kalian gak tahu lagi kan mau kemana. Daripada kalian mati sia-sia, mending kalian mati dalam keadaan ngekill. Contohnya kayak gini, kalian lawan aja, kalian dapat satu, lumayan kan? Kalian mati, kalian juga ngekill satu, dibalas satu, lumayan. Bisa dibilang sama-sama untung lah kalau kayak gini. Kita udah hidup lagi, langsung aja kita ulti, kita incer si Vale-nya. Soalnya tim gua udah mati dua, kalau ada si Vale, tim gua gak ada yang bisa defend, cok. Jadi kita harus ngekill si Vale-nya untuk biar tim gue itu bisa defend. Soalnya damage-nya ada di Vale semua, coy. Tapi gak apa-apa guys, gue di sini mati. Yang penting Vale-nya juga mati ya. Yang penting tim gue bisa defend. Seperti yang udah gue bilang tadi, Aldous kalau mau enak lagi nguar, dia itu harus ngincar hero yang di belakang atau kalian harus pakai ultimate. Dikarenakan ISS-nya offset, langsung aja kita incer ISS-nya, coy. Kita skill 1 basic attack, skill 1 basic attack. Jangan lupa diiringi sama skill 2-nya ya. Jauhhead immortalnya udah pecah, langsung kita skill 1 basic attack auto rata, coy. Ini musuhnya Brody doang, kita nunggu WoE-nya udah hancur. Kalau WoE-nya udah selesai, kalian bisa melakukan penyerangan lagi. Musuhnya di sini cuman ada Argus, tim gua masih lengkap, kita auto end sih. Soalnya Aldous kalau udah 500 stack, dia ngepush juga kenceng, coy. Jadi kalian incer aja towernya. Kita incer aja towernya. Argusnya bodo amat, coy. Bodo amat Argus tuh kan langsung mati. Kalian langsung aja incer towernya. Oke guys, udah end game. Jadi kalau pakai Aldous kalian usahakan harus pinter-pinter nyari stacknya. Kalian harus pintar menguasai pasifnya dan ultimate-nya juga. Jangan dibuang sia-sia, kalian harus menggunakan ultimate-nya dengan baik. Kalian awal-awal main aman dulu, tapi kalau udah late game kalian bisa geprek sana-sini guys. Oke, win streak guys, MVP tentunya. Kita kill 17, mati 4, assist 17. Oke guys, assistnya berapa tuh? 10. Oke guys, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe guys ya. Oke, bye-bye.